Agak penimpa pertama. Dia kau dingin kurang. Inilah pencetak gol terbanyak dari Lagosi pada pertandingan sepak bola Sipurenu Cup 2021 di Kelurahan Benteng. Ya, kita saksikan apakah dia mampu mengeksekusi bola. Ini adalah top skor turnamen sepak bola Sipurenu Cup 2021 ini.
apakah mampu membobol gawang daripada Burigo FC. Kita lihat dia mengambil ancang-ancang ke belakang. Nampaknya kawan Burigo berdoa menghalau bola yang akan ditendang. Ternyata gol. Saudara-saudara, saudara kita lihat doa daripada penjaga gawang Burigo tadi ternyata belum sampai terkabulkan, sehingga untuk penendang terakhir ini gawang beradu dengan gawang karena posisi sama-sama. Ya, kita lihat inilah keseruan daripada sepak bola Sipur Nuka ketiga. Ya, kita lihat saudara-saudara, eksekutor daripada Burigo ini adalah, iya, kita lihat ternyata gol saudara-saudara. Nampaknya gawang daripada Burigo ini mampu membobol gawang dari Lagosi. Ya, kita lihat ini eksekusi terakhir ini, apakah Lagosi mampu membobol Burigo. Ternyata gol juga. Akhirnya saudara-saudara, kita lihat ini pertandingan terakhir atau penendang terakhir untuk Burigo ini. Ya, ternyata dihadiri oleh ribuan penonton. Ini ya penonton setianya. Inilah penonton setianya BMT Lagosi. Pendukung Lagosi. Pendukung Lagosi. Temon Ray Lagosi kah? Lagosi. Siapa tim aku tuh? 5 juta. Bae 5 juta. Kalau bosku eh. Siapa aku tuh 5 juta tuh. Ade. Ya! Tembak eh. Ya. Ya, inilah penendang penentu saudara-saudara kita lihat. Ya. Akhirnya Lagosi berhasil masuk di final pada turnamen Sipur Nungkap ini. Inilah tim yang pertama masuk final di turnamen Sipur Nungkap ini. Dengan tim Benteng Raya akan Persatuan Anang 5 akhirnya berhasil membobol bola gawang. Akhirnya Lagosi berhasil masuk di final pada kesempatan hari ini. Iya. Pamek. Ya. Untuk kedua tim yang sudah bertanding yaitu Burigo dan Pemada Lagosi agar bergeser dari asisten wasit 1 Basu Afdal dan asisten wasit 2 Ricky Purnomo dan fourth official ada Ramli SOR. Iya, siapakah akan melaju ke babak final untuk menantang tentunya Pamana Lagosi, dan kembali kami informasikan kepada seluruh penonton agar tetap hadir di